Timnas U23 Indonesia di bawah Shin Tae-yong sedang menjalani pemusatan latihan TC di Korea Selatan. Garuda Muda menyisakan satu pertandingan uji coba lagi. Satu laga uji coba tersebut menghadapi Daejeon Hana Citizen pada Rabu tanggal 27 April tahun 2022. Kami akan fokus conditioning, ucap Shin Tae-yong seperti dilansir dari laman resmi PSSI. Agar bisa tanding lebih baik setelah uji coba lawan Daejeon Hana Citizen, ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Setelah laga kontra Daejeon Hana Citizen, Timnas U23 Indonesia akan lebih dulu kembali ke Jakarta. Lalu bertolak menuju Vietnam antara pada 3 atau tanggal 4 Mei tahun 2022 untuk berlaga di SEA Games 2021 Vietnam, Hanoi. Sementara cabang olahraga cabur, sepak bola mulai berlangsung per tanggal 6 Mei tahun 2022. Lalu kami akan terbang ke Jakarta, usai melawan Daejeon Hana Citizen, ujar Shin Tae-yong. Pada SEA Games 2021, Timnas U23 Indonesia menghuni grup A bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.